Gue dulu tuh SMA, gue tuh sering jual ID cowok sampai kuliah. Jadi gue tuh dapat duit jajan buat main tuh dari uang jual ID gitu sama joki dulu. Nah waktu kuliah, gue masih tuh sampai semester 4 apa semester 3. Nah, gue ini tuh sebenarnya ID ini tuh ID kakak gue yang dari. Jadi gue tuh ID udah 7K gue jual, ID 7K gue jual. Nah ini ID kakak gue pakai karena gue malas calibrating lagi. ID kakak gue pakai mulai dari 4,5 sampai sekarang. Dulu berapa ya waktu tahun berapa gue? Berarti 3 tahun 4 tahun yang lalu gue tuh jual 7K tuh 1,7 sampai 2 jutaan dulu ya. Oke, gue dulu seringnya main mid deh sampai 6K 7K gitu baru gue main support. Main mid atau carry.